Gua tes. Tes satu, tes, tes satu, tes satu, tes, tes satu, ya. Thank you.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di GBKP Perpulungan Cirebon, baik jemaat yang beribadah di gereja maupun yang mengikuti ibadah di live streaming. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh sebelum memasuk. Untuk menambah sukacita kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Ya. Kasih tos dulu kanan kiri. Bilang selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Mari kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi Sorak, sorak,
sebelum kita memasuki ibadah liturgi kita, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Thank you.
Kata pengalo-ngalo ras momong, turang rasenina ibas Tuhan ca Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah, ras selamat wari minggu man banta kerina, man bandu kekelengan kami si sekali enda dengar kebaktian, ibas gelar gereja ta enda, ikatakan kami mejuah-juah, kerehendu nambahi keriahan man banta kerina, ibas bena kebaktian mari dage sindengkehkan momo, karena perdalanan perpulungan Tuhan, bagai perencana pelayanan gereja hanta kubas wari-wari sisirah enda, serasa sebagai kendage momo. Shalom, si bagi kendage momo ibas perdalanan gereja hanta ibas seminggu enda, si pemena. Kebaktian Minggu Sadamei 2022, Termnasi Pulung Dewasa 25 kala, KAKR 4 kala, jumlah 20 kala, 20 kala, persembahan Litbuena 551.000. Memosi peduakan PJJ Perpulungan Cirebon singgo ilakokan ibas tanggal 27 April, tuan rumah Senina Turang Tabapa Eliana Ginting, si Pulung 20 sada kala, persembahan 1.245.000. PJNJ enta ibas minggu sireh ibas tanggal 10 telu Mei tuan rumah Senina Turangta Hotman Paul Situmorang iban secara Zoom ibas pukul 10.45 WIB. Momo si peteluken pemilihan diaken perpulungan Cirebon ilakokan ibas wari minggu 22 Mei 2022 kencadung kebaktian minggu calon diaken TM si pemena Rudi Permana Ginting entah pe Bapak Eliana Ginting si peduakan Ernita Bruginting teh pe nande dan di sembiring. Mari dage ras-ras kita kerina muat bagiin segala hadir kita kerina. Ibas pemilihan dia akan enda segala reh majuna pelayanan gereja anta. Momo si pempatkan doa pagi bersama perpulungan Cirebon. Ilakokan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 5 pagi-pagi secara Zoom. Mari ras-ras kita pulung ertoto guna kemajuan perpulungan bagi pe gereja anta. Momo si pelimakan, momo manbanta erpalaskan percakapan serayan ras pengurus PJJ maka guna nambahi kas diakoni gereja anta mulai tanggal 14 minggu Mei 2022 ibahan dua kantong kolekte ibas setiap kebaktian minggu kantong si megara untuk kas gereja janah kantong simbiring untuk kas PJJ anta guna diakoni gereja anta. Bagenda momo manbanta segala sisikapken si terbaik man Tuhan ras pe bage guna dukungan pelayanan gereja anta. Selanjutnya pendataan ngawan perpulungan Cirebon. Enggo ibagikeun manbanta angket guna melengkapi data ngawan perpulungan Cirebon. Maka mari si lenga ngendesken angket bage pe si lenga ngaloken angket guna data perpulungan enda. Banci segera si hubungi serayan Tuhan. Mari ras-ras kita ngelengkapi data perpulungan ta. Segala banci reh ulina pelayanan ta ibas gereja anta. Selanjutnya berita ulang tahun. Gereja ngatakan selamat ngerayakan wari ketubuhan manjemaat. Si ulang tahun mulai tanggal sada sehwaluh Mei. Tuhan si masu-masu rasi mereken kesehatan mankam turang senina kami. Si ngerayakan pertambahan umur. Ema si pemena. Anak ta Melinda Aurora Bru Keliat tanggal 3 Mei. Selanjutnya Senina Turang ta Hotman Paul Situmorang tanggal 7 Mei. Selanjutnya berita ulang tahun Perjabun, gereja ngetaken selamat ngerayakeun wari Perjabun mantu Turang Senina anta ibas tanggal 1 sampai 8 Mei. Tuhan tetap si masu-masu Perjabundu. Ras Tuhan si mereken kemalen ate ibas perjalanan Jabundu. Momo si terakhir goya loken pengataken bujur ibas Senina Turang ta sila tersurat gelarna buena lit Rp200.000. Enda mengencam momo ta ibas minggu enda bujur. Ya kata pengaruh. Minggu enda igelari minggu jubilate ema minggu simba bayi kita arsura arkiteken kemenangan si enggo isahkan Tuhan Yesus Kristus manbanta arah kekekenna. Minggu simbabai kita guna armeria ukur arkiteken ia si enggo mulahi kita ibas berbagai-bagai kesusahan si enggo si bentasi.
pembebasan sinilakokan labo rekiteken kun ilinta, tapi rekiteken kelang ate dibata man banta. Si pesikap dage ukurta, raduras kita sembah, ras ngatakan bujur man bana, si enggo bebaskan kita, ersuraklah, haleluya. Perpulungan tadi kita kerina. Mari ras-ras kita rendai bas kita mendendentan nomor 320 siwa ayat bait pertama ras peduakan. Rina isina ibas gelar Yesus Kristus si enggo mulahi kita ibas kuasa dosa ras perbeben nari ras ibas gelar kesasi badia sinampati ras ngapuli manusia perkuah ate ras dame ibas dibata Bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari ibas kerembakan kesasi badia ras kita kerina gelah amin. Perbahanan rasura-sura di bata. Enterem kalau jelma ngikutkan Yesus. Ije enterem kalak si pinakitan ipepalemna. Matius 10 siwa ayat 2. Arpalaskan kata di bata enda mari si puji ia alungendekan kitab mendenden nomor 286 ayat sadara si peduakan. Thank you.
jalanku, padan duka penteguh. Melawan kuasa gelap, tiraskan menang tubuh. Ku ikutkan medalanku, ku andaskan geluku. Baskam oh juru selamatku, kami senang keningku. Lumen babaji kam kundul. Hinata kegeluhan manusia. Turang rasenina, bagi Tuhan enggo mulahi bangsa Israel i Mesir nari, jenari i tegu-teguna seh ku Jerusalem. Labo i timai di bata manusia ngasuk mulahi bana, ibas iketan kesusahan nari. Tapi leben ia nampati ope denga manusia beluh nampati bana. Tuhu mengulikah, O Tuhan, ikijapkan kami pandu pandu ibas kekoten kami. Adi tatap di bata kempak kegeluhan manusia si inggo iklongina. Kegeluhan si kuga ngegenduari idapeti di bata ibas dirinta. Pak sa tenang ibenaken. Marilah si aku ken salah dosa anta ya adep-adepen di bata. Mengaku kami, oh Tuhan, megatikan berat akap kami ngalakan perbeben. Erkitekan lupa kami nandangi janji ras kelang atendu. Megati peor nalem kami mengeger ras pemantah kami. Oh Tuhan, alami kal kami. Mari dage si pindo perkuah ate di bata arah denden kitam denden nomor 376 ayat 2 rasi petelukan. Thank you.
data guna petetap ukur ibas perbeben. Ketuahan kalak si erceda ate erkite kendosa, sabab dibata mengapuli ia. Ketuahan kalak si meteru ukurna, sabab isahkan dibata mepadanna manbana. Matius 5 ayat 4-5. Mari si puji Tuhan ibas kelang Athena sim bebaskan kita arahan denden kita mendenden nomor 170 sada ayat 3 ras 4. Raja-raja 10 pitu ayat 10 pitu se 24. Ku ogekan man bantakrina. Sada Raja-raja 10 pitu ayat 10 pitu se 24. La asakai nari dekahna kencasi e. Sakit anak diberubalu-balundai. Reh dekahna reh kelekna kedungena mate. Nina diberu e man Elia. Oh suruh-suruhan dibata, engkai maka bagi perbahanan duman bangku. Kerehendu ku jenda arbanca inget dibata ka mulihkan dosa-dosangku. Erkiteken si e, mate anakku. Entah anak du ena, Nina Elia. Ibuat Elia anak e ibas ampun nandena nari. Yang kipna ku kamar si ingan Nina idas loteng ipepedemna ibas ingan medem. Kenca bagi, ertoto ia alusora megang Nina. Oh Tuhan di batangku, engkai maka ibre kendu kini seran sim berat mandi beru balu-balu enda. Bagai kal ulina perbahanan namban bangku, tapi ibu nundu anakna. Kenca bagai yang parkena bana telu kali ibabu anak e, ertoto ia. Oh Tuhan di batangku, pegeluhlah mulihkan anak enda. Ibu kiken Tuhan pertoton Elia, emaka mulai anak ndai erkesah jenang geluh mulihi. Itegu Elia mulihkan anak ndai kuteruh, ibre kena manandena Nina. Nahanlah anak ndung geluh, ngaloi nandena, genduari ku teh kam suruh-suruhan dibata, janah tuhu-tuhu Tuhan ngerana arah kam. Sejenda. Ketuahan kala si megikan kata dibata,
dingen si make kencah, ibas geluna si tep-tep kuari. Haleluya. Mari si pebulat ukur taras kita ertoto, ertoto kita man Tuhan. Malam dingin meriah ate kami Tuhan, ngoka kami pulung ibas rumah dusi badia enda. Tole kami pebagesi katandu, tole kami begikan pengajaran du as bagepe. Toleka kami mindo gegeh man bandu arah kerina kesibukan ras sebagai pe perbeben ibas kegeluhan kami. Emaka ibas waktu si kentisik enda Tuhan ngerana dage kaman kami, ngerana dage arah kesahdu si badia, arah kemahendu si nahken katandu, gelah banci kebenaran firmandu siseh man kami kerina jadi terang ibas kegeluhan kami, cenah ngasuk kami dalam gencah. Ngo sikap kami kerina, bas gelar anak du Yesus Kristus, kami goroh man bandu. Amin. Kekelengan di Tuhan si jadi palas khotbah ta, teks khotbah ta ibas wari enda, ibuat ibas perbahanan rasul-rasul, siwah ayat 36 se 43. Diambil dari kisah para rasul. Kisah para rasul 9 ayat 36 sampai 43. Teksta ibuat ibas perbahanan rasul-rasul siwah ayat 36 se 43. Adinggo si pepayo pustaka ta lebih-lebih ta siogekan kari secara antiponal responsoria kami kari ibas mimbar endenari ngogekan ayat si genap kam krina kekelengan di Tuhan perpulungan kami ngogekan ayat si ganjil emaka ibenakan kami ibas ayat si genap nari ayat 36 bagenda kata dibata ijope lit skala diberu singgote gelarna tabita ibas cakap Junani aimen Dorcas artina belkih beru-beru melalakel perbahanan nasi mehuli janah isampatina kala musil. Kuta jope landausa ilina nari kenca ajar-ajar si ijope magi berita, maka Petrus paksa si elit ilida. Isuruhna dua kala endahi Petrus alu pemindon, maka pedas min iareh. Kenca bagai isuruh Petrus kerinan darat, jenari erjimpuh ia dengan ertoto. Kenca bagai ialah kena kempak maid janah nina. Oh Tabita, kekekenlah. Imedakken Tabita matana, janah kenca idahna Petrus minter ia kundul. Bar kejadian enda ku belang-belang jope, perbahan si e enterem kalak te man Tuhan. Sehjenda pengugin kata dibata, shalom man bantakrina. Selamat wari minggu.
Puji Tuhan, engkau pasca arus mudik, pacik dengan kita pulung ibas gerjanta guna ngadakan ibadah kebaktian ta ibadah minggu. Tentu engkau kasih kejapkan ibas hari minggu enda, uga pengarak-ngarak Tuhan ibas kegeluhan ta. Minggu enda gelari minggu jubilate, kaikin artina minggu jubilate artina bersoraklah, bersorak ya. Engkai maka kita bersorak ibas minggu enda. Arkiteken temata ema enterem kala sita man Tuhan. Ya di litkari misalna nandang indat kentuah mau bingung mau memberi nama apa anak kita, jubilate ya, jubilate artinya bersorak-sorai. Jadi doanya kepada anak ini dia senantiasa ceria ya, bersorak-sorak memuji Tuhan. Engkai maka kita bersorak-sorai arkiteken temata ibas wari enda enterem kalak sita man Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kepada kita yang mungkin jago bahasa Inggris, ada beberapa hal yang mau kami tanyakan. Siapa pakar bahasa Inggris di sini? Juan ya. Juan pernah jago bahasa Inggris. Kira-kira Juan apa perbedaan belief dan trust? Beda atau sama? Beda ya. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia kita bilang sama-sama percaya. I believe you, I trust you. Kira-kira apa yang membedakan belief dan trust ini? Karena dengan asupan kita di dalam bahasa Indonesia rasa-rasanya sama aja gitu. Tapi sebenarnya berbeda. Kalau belief, saya percaya ya, saya percaya, saya meyakini. Tapi kalau trust, lebih ke arah apa dia? Trust, saya percaya, saya mempercayakan diri saya. Bagaimana ya kira-kira? Kalau belief, ya saya percaya, tahu kita begitu ya. Coba kita sentabi berdiri kita semua, berdiri ya sentabi. Berdiri kita semua, berdiri. Ya, coba ya. Berdiri, siap, tegap semua, tegap, siap. Nah. Dalam hitungan ketiga, langsung duduk ya. Satu, dua, tiga, duduk. Iya, berbagai-bagai respon yang kami lihat. Kalau belief, percaya kita kursi itu sanggup menahan badan kita kan? Tapi lihat dengan kangen, dai. Lihat kursi aja. Tapi ada trust, ada juga tadi yang langsung duduk dia. Dia sudah yakin bahwa tubuhnya tertahan oleh kursi itu. Langat di si mungkin ragu-ragu, tak ngeya kursi tempat duduk begitu. Tapi ragu-ragu dia ada enggak kursinya gitu ya. Mana tahu dikerjain, ditabut gitu kursinya. Jadi dari situ tadi apa yang mau kami sampaikan? Percaya enda kepeken baginam dai lit dua iya. Maknana jana penungkunan na, kita percaya yang mana? Kalau I believe in God ninta, oke. Okay. Siapa sih yang tidak percaya kepada Tuhan? Bahkan Titan Stephen pun percaya sama Tuhan ya. Amin Stephen. Percaya sama Tuhan kan? Percaya. Tapi mungkin di dalam umurnya yang masih muda dia belum betul-betul bagaimana percaya yang artinya jauh lagi lebih dalam yaitu trust. Stephen mungkin percaya kepada Tuhan, tapi Stephen lebih trust kepada orang tuanya. Ketika kai ya orang tuanya enggak mungkin dia dicelakakan. Kita pun akan lebih trust kepada orang tua kita. Karena orang tua kita enggak mungkin mencelakakan kita. Kita percayakan hidup kita kepadanya, Emia, adi trust. Jadi bukan hanya sekedar percaya, kita percayakan apapun yang terjadi. Ngote kita dibata esi nampati kita, dibata esi lebih berkuasa. Hidup kita percayakan seluruhnya kepada dia. Emia di trust. Jadi temata ibas wari enda enterem kala sita man Tuhan. Banci jadi dua hal.
Enterem kalak situ man Tuhan, kita lah ikut bahas. Lang terem ngai. Banjika si peduakan enterem kalak situ man Tuhan, erkiteken kita. Siapa inge kita? Enterem kalak situ man Tuhan, tapi kita lah ikut bahas. Tapi litka enterem kalak situ man Tuhan, erkiteken dirinta. Adi rikut kendai ibas invokasiota singgo iogeken oleh pertuatan dai sinerkaya invokasiota kaindai nina invokasiota ibas Matius 10 siwa ayat 2 enterem kel jelma ngikutken Yesus ije enterem kalak si pinakiten i papalemna. Berarti hari ini apa maksudnya untuk kita percaya kepada Tuhan, untuk kita trust kepada Tuhan? Kai gelah gua kita teman Tuhan. Maka lid dua penungkunan paling tidak yang boleh kita pertanyakan kepada diri kita hari ini, yang boleh menjadi pendalaman teks khotbah kita hari ini. Yang pertanyaan yang pertama, engkai maka kita harus te, ya. Kenapa kita harus percaya? Itu dulu yang pertama. Karena nanti asal percaya aja ya harus tahu juga kita kenapa harus percaya supaya ada jalannya kita mau datang begitu. Maka si peduakan ugakin kegeluhan kalak situ bagaimana kehidupan orang yang percaya. Engkai maka kita harus itu enendai si ogeken ibas invokasiota enterem kel jelma ngikutkan Yesus ije enterem kalak si pinakitan ipe palemna. Berarti kenapa kita harus mengikut Yesus? Karena datang kepada Yesus maka kita akan sembuh. Sembuh bukan arti hanya dalam arti rohani, bukan hanya dalam arti jasmani, tapi juga dalam arti rohani. Rohku Yesus, gelah kita ipepalem ibas dosa-dosaan tanari, ibas kelepaken tanari. Janah adi ibas bangsa Yahudi, adi kalak sakit me nina, buesa dosa nina. Adi zaman Gundari tidak ada lagi ya, karena enggak mungkin lagi orang sakit berarti di rumah sakit itu orang berdosa semua kan enggak juga. Pendeta pun pelayan Tuhan banyak yang sakit. Tapi pas zaman Pak Sasie diyakini bahwa ketika kita memiliki sakit penyakit yang berat berarti erkiteken dosa anta. Maka kerehan Yesus datang menyembuhkan orang yang sakit sekalipun secara jasmani dan juga orang yang sakit secara rohani. Erkiteken kai Bapa nande turang rasnina ibas Roma telu ayat 23. Erkiteken krina manusia yang gordosa janah nggo bene ibas kemuliaan di batanari janah harus kita kembali datang kepada Yesus. Ya. Jadi yang pertama dulu yang boleh kita lihat, kenapa kita harus percaya? Engkai maka kita harus te gelah kita ipepalem dosa-dosa anta. Reh lebih. Lalu bukan hanya sampai datang, labo hanya sampai reh kepeken adindai ibas invokasiota nina ngikutken krina kalak si ngikutken. Ngikutken berarti mengikuti. Ngikutken enda berarti labo hanya sekedar mengikuti tapi lebih dalam dia ya. Ngikutken artina tuhu-tuhu si indesken kegeluhan taman Yesus janah ia si ngaturken kegeluhan ta. Janah kai pe si lakukan sueras ke sura-sura Yesus. Begitu dia ngikutken. Jadi bukan hanya sampai kepada datang kepada Yesus, tapi juga mengikut Yesus. Bagaimana supaya kita bisa mengikut Yesus? Ya tentu ngeluhlah Yesus ibas dirinta. Ngeluh Yesus ibas perukurunta. Si aloken ia ibas kegeluhunta. Segelah uga, segelah ngasup kita mengikutkan Yesus ngasup kita menjalani jalan-jalan penderitaan. Karena mengikut Yesus tidak mudah. Ya. Kan ada lagunya, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayat 2-nya apa? Walau walau sendiri tetap ku ikut. Walau sendiri tetap ku ikut.
Berarti artinya mengikut Yesus itu betul-betul memerlukan komitmen yang luar biasa. Jika kita tidak memiliki komitmen yang luar biasa, maka ya kita bilang mengikut Yesus, tapi di saat situasi mendorong, menggoda kita untuk menyakiti, mencurnakan gelar di bata, miss kita tergoda. Mungkin di rumah misalnya, kita bilang mengikut Yesus, paikam orang tua kami, entah perbapa, entah pernanden, muria mambre, mengikut Yesus, kita bilang pulang di gereja, mengikut Yesus, keputusanku, pulang-pulang di rumah, hanya perkara sedikit, lasiangkan, sudah marah, emosi. Seperti ini juga ya, emosi. Itu godaan yang bisa saja datang kepada kita. Kalau kita tidak sampai mengikut, tidak sampai menerima Yesus itu secara sungguh-sungguh, benar-benar dalam kehidupan kita. Banyak orang datang, tapi tidak semua juga yang sembuh gitu ya. Tapi hari ini ketika kita yang mau datang, maka kita harus siapkan hati kita, berkomitmen kita mengikut Yesus. Amin. Tentu si hadir pe kita ibas gereja enda, tentu go sura-sura komitmen kita memang benar-benar mengikut Yesus. Dan benar-benar ingin datang kepada Yesus. Erkiteken kai maka kita rehku Yesus. Erkiteken sisadari maka kita adalah orang-orang yang terbatas. Kita terbatas karena kita adalah manusia yang berdosa, yang mempunyai limit waktu. Kalau si erdosa artinya manusia mempunyai batas kehidupan, batas waktu. Sebab ibas teologia perjanjian lama, kerina kala erdosa erkiteken nini bulang ta, nini Adam ras Hawa ngondabuh kubas dosa, emaka ibahan dibata kegeluhun ta lanai immortal, tidak lagi abadi. Ada kematian, upah dosa, ada kematian. Maka hidup kita tidak lama. Maka erkiteken si E, maka si sadari, engkai maka kita harus tek, erkiteken lanain dekahsa, kita pasti menghadapi kematian. Itu makanya kita harus percaya. Dan kita harus disembuhkan. Adi enggo kita ipepalem Yesus E, tiketa reh kubas kini rajan dibatandai. Apapun persoalan yang lain, yang penting sudah dulu kita disembuhkan oleh Yesus. Persoalan mau kita ditokohi orang, persoalan mau ekonomi kita ambruk, jatuh, persoalan mau kita sakit, penyakit menyerang kita, bahkan ada teman-teman orang tua kita yang terkena penyakit yang parah, yang terpenting selesai dulu, sudah disembuhkan Yesus. Jika sampai pada tahap itu akap kami, pasti kita menjalani hidup kita sudah tenang. Sebab kai, lanai kita biar, lanai kita ragu, kuja ingan ta. Mate kita nggo siteh ingan ta. Gundarai si sungkun membantah skala-skala. Jelas tah lange. Nggo kita dengan yakin mengatakan bahwa aku pasti masuk surga. Adi ragu-ragu dengan kita ya, itu urusan kita ya, maksudnya hubungan kita dengan Tuhan. Tentu kita sendiri yang masing-masing menjawab. Kalau kita sudah yakin, enggo kita iatankan di bata ibas kegeluhan si tuhu-tuhu, berarti kita sudah sampai pada mengikut Yesus. Itu harapan dari invokasi kita. Maka dari selanjutnya, si pedoakan arah ogenta, singgo enda ioge, enda karena perjumpaan Elia ras janda Isarfat ya. Perjumpaan Elia ras janda Isarfat, encidahkan maka, kuasa di bata melampaui dari kuasa apapun yang ada, termasuk Dewa Baal yang sangat dipuja oleh orang pada saat itu. Dewa Baal pelah ngasup pegeluh anak janda si Sarpat ndai. Tapi anehnya ketika janda di Sarpat bertemu dengan Elia, ije mati anakna. Pernah enggak kita merasa begitu? Ketika kita tiba-tiba tutus atetar di bata, tiba-tiba perbeben si galang nakel ibas kegeluhun ta terjadi. Enendai ideologi bata anakna. Ketika kita benar-benar ingin mengikut Tuhan, tiba-tiba persoalan perbeben terjadi terus-menerus. Padahal selama kita enggak mau mengikut Tuhan, mungkin kita tenang-tenang saja gitu ya. Enggak terlalu banyak yang kita pikirkan.
Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ijeka melala perbebene. Bagaimana sikap kita di situ? Engkai maka kita harus tu rekiteken ibas ogenta enda di perjumpaan Nabi Elia dan janda di Sarfat, memperlihatkan kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun, bahkan dewa-dewa Baal, bahkan apapun dibata-dibata si dewan silit ibas dunia enda pak senda. Kaikin dibata si dewan silit ibas dunia enda, kekayaan, harta, mungkin adibas kutantah melala dengar sita man jinujung-jinujung begitu ya, roh-roh yang lain yang percaya dia akan kuasanya. Mungkin em dibata-dibata si deban, tapi lebih berkuasa ternyata dibata e. Maka perjumpaan Elia ras janda Isarfat endai disengaja Tuhan kin anaknya ini meninggal. Karena apa? Supaya dari situ kuasa karya keselamatan Allah dinyatakan, kegeluhan dinyatakan. Maka retekna janda Isarfat nai labu ya ragu. Tapi kenapa harus menghadapi kematian dulu? Karena di situ dia diperhadapkan dengan dosa-dosanya. Maka adisio kendai ibas ogen tandai ibas ayat sepelalu ibas dua raja-raja ndai bagian dan ini ya yogeken kami. Nina diberu eman Elia, oh suruh-suruhun dibata, engkai maka bagai perbahanan duman bangku. Kerehen duku jenar bahanca ingat dibata kamu lihken dosa-dosaku. Erkiteken si mate anakku. Berarti janda di Sarfat ini ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika dia diperhadapkan dengan pergumulan, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Maka em dalan-dalan naman dibat ban dibata guna ia diselamatkan. Maka kuasa Tuhan kembali membukakan mata dia, membukakan mata janda Isarfat sehingga dia menyadari dirinya adalah orang yang berdosa, orang yang terbatas dan membutuhkan pengharapan ras bagepe kegeluhan anak nandai ibas Tuhan nari. Te iya, maka artoto Elia bangun, bangkit lagi anaknya tadi. Jadi itu awalnya aja kelihatannya miris ya. Datang kepada Tuhan, jumpa dengan Tuhan, tiba-tiba mati anaknya. Tapi setelah dia benar-benar berpengharapan kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, benar-benar dia mengakui dirinya adalah orang yang berdosa, butuh keselamatan dari Tuhan, ije ia ndatken kemalaman ati apa pengharapan dan juga anak-anak yang geluh mulihi. Kita boleh belajar dari ogenta bahwa ternyata engkai maka kita harus te arkiteken dibata ngenca Yesus ngenca si ngasuk mulai kita ibas kuasa kainaripe, bahkan kuasa kegelapan yang ingin mengganggui kita. Sila Simon Moner banca kita mudah marah, Simon Moner banca kita dikuasai untuk gampang iri, dikuasai untuk gampang cemburu, dikuasai untuk gampang curiga. Kuasa dibatai ngenca ngasuk melepaskan kita. Tidak ada kuasa yang lebih besar, bahkan kekuatan kita sendiri pun tidak mampu membebaskan kita. Karena dalam PJJ kita kemarin ada orang tua kita berkata, musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Jadi kalau diri kita sendiri yang kita andalkan, justru bisa jadi kita semakin tenggelam. Maka Bapak Nandi turang rasenina kekelengan Tuhan, masuk kita kubas teks khotbah tawari enda. Adinggun dai siteh, engkai maka kita harus te arah invokasi ras ogen tandai erkiteken Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan baik jasmani dan rohani kita. Singasuk mulai kita ibas dosa-dosa tanari. Maka penungkunan si pedua kendai ugakin kegeluhan kalak situ ya. Jadi kalau kita sudah tahu kenapa harus kita percaya, kita sudah percaya, lalu apa dampaknya? Bagaimana aplikasi kenyataannya? Dari teks kita hari ini memperlihatkan mujizat Tuhan kembali terjadi melalui Petrus ketika ada seorang yang namanya Tabita meninggal. Isekin Tabita enda. Tabita ini adalah orang
yang tidak terlalu terkenal, tapi dia adalah pengikut Kristus. Ia adalah ajar-ajar Tuhan. Artinya, ia anggota man Tuhan, ia anggota mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Lalu apa yang boleh kita lihat dari kehidupan Tabita ini? Si pertama lebih, ugakin kegeluhan kalak si tek man Tuhan teridah arah Tabita, maka kegeluhan na ibas dunia enden dai igejapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Melala diburu-diburu simbalu, sangat sedih ketika dia meninggal. Arkitekan selama dia hidup, dia adalah seorang yang ahli di dalam membuat baju, membuat jubah begitu ya. Dan semua itu diberikannya kepada janda-janda singgombalu, orang-orang miskin. Jadi selama dia hidup, dia sangat berpengaruh membantu orang-orang yang si kurang mampu, dalam arti kalak si musil diberu singgombalu-balu. Berarti berdampak Tabita enda, berdampak ia ibas kegeluhanna. Maka enteram kala andai mengusahakan engkai maka ia idolo dibatang, kai maka ia mati. Sangat semua kecewa menangis. Tapi kesaksian tentang Yesus, banyak pengikut Yesus di situ, maka mereka mendengar Yesus kuasa Tuhan mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi kembali lagi, ketika kita mengingat Yesus di dalam pergumulan kita, di dalam setiap kehidupan kita, maka pasti ada jalan keluar dan pengharapan. Ingat saja Yesus. Tah gua gia uga Yesus cita uga kam te man Yesus, uga Yesus di dalam pikiran du, siapa Yesus itu di dalam hidup du, yang penting pikirkan Yesus. Coba Pak Senda, apa pergumulan kita yang paling berat, apa keraguan, kekhawatiran kita, coba pikirkan Yesus. Apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika kita membayangkan Yesus? Kalau aku beberapa kali, kalau aku pikirkan Yesus, wah aku langsung sangat merasa, wah ternyata masih begitu besar banyak kesalahan dan dosa-dosa aku di hadapan Yesus. Aku membayangkan kalau asal Yesus begitu, dia di kayu salib dengan mahkota duri, dengan begitu berlumuran darah, ya karena mungkin dipengaruhi juga oleh ya membaca di dalam teks firman Tuhan, film-film gitu ya. Dan itu mempengaruhi, dan itu membuat kita, ya membuat saya membayangkan Yesus itu luar biasa ya Yesus itu. Dan pada akhirnya itu juga yang membuat saya harus selalu lebih menjadi orang yang bertanggung jawab, lebih menjadi orang yang harusnya bisa berpengaruh terhadap orang lain. Karena Yesus pun menjadi pengaruh terhadap orang lain, memberi berkat, mati di kayu salib demi orang-orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi apa yang kita bayangkan ketika kita memikirkan Yesus? Adik kala ndai sing ngikutkan Yesus, ibas kala jope ndai, ingat na Yesus. Maka ajar-ajarnya isi Petrus. Dehar kepeken Petrus ijenari ilebukna, mari Petrus, ngo mate Tabita. Enda hasil waktu yang geluh nina, ada peninggalannya gitu ya, yang sangat berharga, yang dilihat orang-orang. Jadi kegeluhan kalak si te berarti berdampak ke man sekelewatna, lid si tergejap man sekelewatna. Maka di lo dibata pe kita, mate pe kita, tuhu-tuhu kalak ndai gejap kena, ish lanai je kepeken misalnya orang tua ndai bagi. Bagi lid pernah sekali turin-turinnya di dalam satu gereja, lid sekalak bulang-bulang gue metua, ia rusur kundul darat. Asal setiap hari Minggu ningen darat ya kundul, ibadah ningen darat ya kundul. Maka ribut kerina, maksudnya ya cakap pengkala ialah bagai. Iya asal ibadah Minggu darat ialah lah. Lu kin tutus stena gereja pe bagaimana kala? Lu pernah ia masuk pe darat lalap. Padahal setiap hari Minggu bulang ini di luar, dia menjaga di sekitar gereja itu ada ayam lah bebek jalan-jalan. Maka setiap hari Minggu dia menjaga bebek ayam itu di depan gereja, gelah lah masuk.
maka kencar di lori bata bulang dai, engku latih agak kalah dai. Ibadah minggu, kwek 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 kwek, kok. Maka engku latih agak ibadah minggu si ibadah dai. Ish, kepeken merenda bulang dai. Tergejap man kalah dai, kepeken selama enda bulang dai, kundul ilebe untuk menjaga gelah lah masuk rubia-rubian dai ayam manuk ras bebek dai. Gelah tenang kalau andai beribadah di dalam. Kita di dalam kehidupan kita pernah tidak berdampak pada orang lain, ya meskipun sekalipun orang memikirkan ya tidak curiga kepada kita ibas kita berbuat baik. Sering gitu ya. Di dalam kita berbuat baik justru orang malah semakin curiga kayak kan maksudnya. Adi bulang dai ya tetap dia ya itu kan untuk Tuhan supaya orang bisa beribadah kepada Tuhan. Labu yang deletena tetap dijagana. Sehia di lo dibata. Ije makai gejapkan kalak ndai. Lanai je bulang dai. Ketekan kain kubas kerina manuk ras bebek ndai. Gul terganggu kalak ibadah. Maka bagai kama kekeluhan tabita enda. Ijo pe enda engkai makan dai kata kena. Dorcas bahasa dalam bahasa Yunani panggilannya. Karena tabita ini hidup di daerah orang non Yahudi. Ya bayangkan. Ini bisa jadi bagi kita ya. Kita terlebih-lebih ulah lebih kalak karo, kalak Kristen ngeluh di tengah-tengah Cirebon yang ya bermayoritas teman-teman seberang. Bagaim kegeluhan tabita enda, tapi bisa dia menjadi berkat, berdampak man kalak sidebahan. Em tabita endai. Maka idah ibas ayat 30 siuhan dai yogeken kami ya. Maka sikap Petrus jenari berkat ia ras sihir lagi kencase ia ujope ibaba kalak ia kuruangan si datas loteng kerina kalak singgom balu pulung kelewati ia dengan janah na tangis icidah kenaman Petrus uis ras baju si enggo ibahan tabita asum yang geluh dengar ada peninggalan nyata real. Kalau kita ya maksudnya bukan mendoakan, tapi kalau seandainya adi ngodung nina dibata waktu ta ibas doni enda ngonge lit tertadingkan kita pasu-pasu man kalak sideban. Tapi kita bahkan bukan untuk keluarganya, untuk orang masyarakat, untuk orang-orang yang miskin, orang kalak musil. Maka arah peristiwa tabita ini juga kita bisa melihat bahwa ternyata kuasa Tuhan itu masih hidup meskipun Yesus sudah naik ke surga, tapi ajar-ajarna Petrus ertoto yaman Tuhan kuasa dibatandai terjadi dengar. Mujizat tadi masih terjadi. Artinya apa? Berarti Yesus bukan pergi. Meskipun Yesus pergi meninggalkan dunia ini, tapi pengikut-pengikutnya dai sing ikutkan Yesus, kalak si tek man Yesus, tuhu-tuhu tek man Yesus, bukan hanya sekedar belief, tapi trust, maka kuasa doa itu luar biasa. Ya, kuasa doa itu luar biasa. Dari tabita ini kita bisa lihat, kuasa doa itu luar biasa. Man ajar-ajarna. Maka ngeluh tapi tandai imedakkan arah Petrus, maka teridahlah kembali bagaimana kuasa Tuhan labu Petrus ya yang menghidupkan tabita ini, tapi Tuhan kerina kalak meteh maka kuasa Tuhan rekiteken Petrus murid Yesus ajar-ajar Yesus singikutkan Yesus rasul, maka kerina kalak teh man Yesus reh teremna kalak ngikutkan Yesus temata wari enda reh teremna kalak ngikutkan Yesus. Lang pendai arah tabita, semakin banyak orang datang kepada Yesus ya. Ketika meninggal tabita ini, orang, gimana kita buat ini, tabita meninggal. Oh ada murid-muridnya, ada pengikut Yesus, tabita ini kan pengikut Yesus. Katanya Yesus ini bisa menghidupkan orang mati. Arah peristiwa tabita dai, orang-orang di sekitarnya menjadi semakin percaya. Man Yesus, teh man Yesus, reh man Yesus. Bagai-bagai ia kegeluhan kalak si teh. Mabai kalak sideban pe te man Tuhan. Jadi pertanyaan kedua terjawab sudah. Ugakin kegeluhan kalak si te. Pertama, berdampak bagi orang lain. Janah si peduakan kegeluhan kalak si te kuasa doanya luar biasa.
Emang kasih petelukan kegeluhan kalak si te berarti membaik kalak si deban pe reh teremna te man Yesus. Emaka bersorak sore kita hari ini semua jubilati. Emaka bapa nande turang rasnina. Marilah kita amin nape masa COVID-19 enda masih belum berakhir, masih mungkin membayang-bayangi kita, tapi mari kita untuk terus tetap ambil bagian di dalam pelayanan gereja kita. Karena itu salah satu jalan kita berdampak. Tentu ya ulun dah usah ke kudarat lebih bagai arah pelayanan-pelayanan gereja tak saja me untuk kalak kange, labuh hanya untuk keluarga anta. Jadi mari kita mengambil bagian ibas pelayanan-pelayanan gereja anta. Emak kasih perduakan, tetap kita optimis erbahan si mehuli. Em kegeluhan kalak situ, optimis erbahan si mehuli. Amin nape mungkin orang melihat, iya, kai kintena lang, bahanina saja, kai begini. Tapi tetap kita fokus erbahan si mehuli. Karena ini bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi ketika kita mau berbuat baik, terus orang malah mencibir kita, jangan putus semangat kita untuk selalu berbuat baik. Tetaplah terus berjuang karena kita melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Emak kasih petelukan, tetaplah berdoa. Ertu Tuhan Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar menerima Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kita, apapun pergumulan kita, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Karena kuasa doa itu lebih besar dari kuasa-kuasa apapun di dalam dunia ini. Karena kita tahu melalui doa di situ Yesus yang bekerja, bukan kita. Tuhan yang bekerja. M kuasa doa. Maka mari kita hadir di dunia ini menjadi orang yang percaya, lalu membawa orang semakin banyak datang kepada Tuhan. Mari ras kita bertoto. Bujur Tuhan gusah ketanduman kami, pengasuh du kami Tuhan. Gelah tuh-tuh kami berserah sepenuhnya kubas kam saja. Ndesken kami kegeluhan kami kerina naman bandu saja. Gelah banci pe Tuhan tuh-tuh igejapkan kami. Maka kuasa sirah na ibas na kam nari, gegeh sirah na ibas kam nari, erkiteken kami er pengendes man bandu. Teridah ibas kegeluhan kami, janah ngasupka kami berdampak kus kelewat kami, ngasupka kami menjadi orang-orang yang bisa memberikan berkat bagi orang lain. La terjeng diri kami saja, tapi man bahkan di lintas budaya, lintas agama, kami bisa menjadi saksi indu. Bujur Tuhan enam pertonton kami, ibas gelar anak indu Yesus Kristus, kami nguruh manbandu. Amin. Perpulungan mari ras-ras kita tedis. Mari dage si aku kan kini tekenta raduras krina kalak Kristen ibelang-belang doni. Mari si aku kan kini tekenta aku te mandi bata bapa silar si bar kuasana sinapa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak-anak si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesasi badia, tubuh idur si ngunda-ngunda nari, si sok liaman tergelar si Maria, si ngenanami kinisran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan kayu persilang, mate jenari kuburkan, nusur kudoni kematen, petuluarikan keke basi mate nari, nangki ku surga, berkundul narah kemuhan di bata, bapa silasi bar kuasana, jenari rehungnya pagi, meranakan singgeluh rasinggo mate. Aku tuk man kesah si badia, jenalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan muan cikam kundul, sepak sana kita merekan persembahan. Mankam singgo itu tugaskan.
guna muat persembahan. Ersikap kita guna nahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata, janah si begikan kata di bata karena persembahan ta. Nembahlah mantuhan alu ukur meriah, dahilah ku adep adep penah, janah rende meriah. Mazmur 100 ayat 2. Mari si pepulung persembahan ta, janah kita rende nomor kita mendenden ta arah nomor 210 walut ayat sadara si pempatkan. Sini surga, bujur isahkan kami Bapa, karena meriah ukur kami Tuhan, ibas pak sawari minggu enda banci kami pulung ras-ras Tuhan, meriah kalau ukur kami tuhu Bapa, gua banci kape ipuji kami gelarndu, disembah kami kam ibagi kami kataandu Tuhan, Bapa, gua kape si ipupulung kami Tuhan, sebagian rejeki pasu-pasu singgo beri kenduman kami, Tuhan persembahan kami enda, pakaikanlah Bapa. Guna kebadianku, pakaikanlah guna pelayanan gerejaanku Tuhan. Kami kasih ersemulih man kami ka Tuhan, ras ajarin duka kami, makaikan kai silit mas kami, kai si tading bas kami Tuhan, alu bijaksana. Bapa, ibas wari minggu endape, kami ersada ukur, ertoto karena perdalanan gerejaanku, ertoto kami Tuhan, karena rencana pemilihan diaken ibas tanggal 22 Mei. Enggo si putuskan kami Tuhan lid dua calon kamlah sim pesikap masing-masing calon enda Tuhan. Siapa IP karisi terpilih Tuhan, ia mengkap pilihan du Bapa. Mengkap si terbaik Tuhan man pelayan du ibas gereja perpulungan Cirebon enda. Ipesinge tindu kami Tuhan, belah ibas tanggal 22 kari Tuhan banci kami kerina muat bagian Tuhan. Raspe i rumah kami masing-masing banci kami ertoto kena si enda Bapa. Belah banci kerina kari irdalan alu mahuli lalit masalah kaipe. Terbadia gelarndu ibas kai si lakukan kami Tuhan. Ertoto kape kami Tuhan karena perpulungan jabu-jabu singgo terlaksana.
raspe si akan terlaksana ibas si minggu sirah enda Bapa. Kamsi pesingeti kami kerina Tuhan, gelah argiah giah ukur kami Bapa. Guna ras-ras kami saling menguatkan, saling membangun Tuhan. Ibas pertulungan jabu-jabu kami. Meriah ukur nurnan kami Tuhan, saling bertumbuh. Ras-ras kami bertumbuh ibas iman ku kam Tuhan. Ibas arkini teken ku kam Bapa. Kamsi nemani Tuhan rumah, ibas wari Jumat enda Tuhan. Gelah iya pe bancir sikap, ras bagi pe kami kerina Tuhan, banci kami sikap muat bagian ibas perpulungan jabu-jabu. Bagi kape rencana, bagi kape karena ibadah minggu kami sirah Tuhan, kamsi bersikap kami kerina Tuhan. Gelah lalap kami pergiah-giah Tuhan, guna ikut muji gelarndu, nenggah katandu kubas gereja enda Tuhan. Man kami kerina pesi muat bagian ibas minggu sirah, kamsi mereken kami kesehatan, kamsi mereken kami keriahan ukur, ibas kami ndahikendahin du Bapa. Pertutuk kape kami Tuhan, karena anggota perpulungan du si rulang tahun Tuhan ibas mindu, minggu enda Bapa. Karena anak kami, Melinda berukliat, kamsi masu-masu iya Tuhan. Kamsi mereken pertumbuhan, perkembangan, si maksimal, si sueras umurna Tuhan. Kamsi masu-masu keluarga, orang tua nape Tuhan, ibas iya ngasuh anak enda Bapa. Pasu-pasu undu Melinda berukliat Tuhan, gelah iya banci bertumbuh, ibas secara fisik, bagi pas secara kini tekena Tuhan, kukam Bapa. Gelah ibas adawari kari Bapa, banci iya muat bagin, ibas pelayanan melayani kam, banci idah kami pertumbuhan nape, meriah ukur kami renca, karena iya jadi anak si sentuh duras pratendu Bapa. Tertutup kape kami Tuhan, karena seni naturang kami si berulang tahun, emekap Hotman Paul, si tumorang. Tuhan, kam si masu-masu, kekelengan kami enda Tuhan. Pasu-pasundu iya, ibas pendahinna, ibas iya, ibas jabuna pe Tuhan, kam si merekan lalap kesehatan Tuhan, keriahan ukur. Ibas jabuna ras iya andalani kegeluhanna. Ijapa pe iya ringan Tuhan, banci iya jadi contoh. Man kalak si deban, banci iya jadi pasu-pasu Bapa, terbadia gelarndu ibas kegeluhanna Bapa. Bertoto kape kami Tuhan, karena perpulungan, anggota perpulungan kami singgo mereken persembahan tanda keriahan ukurna Tuhan. Lagi ya itah kami Tuhan isi gelarna, tapi kami teh sa Tuhan. Goi berekena tanda keriahan ukurna, keriahan ukur karena goi ya lo kena pasu-pasu arah kam nari Tuhan. Ibas kegeluhena, igejap kena kam nemani iya ibas kegeluhena. Kam si masu-masu iya Tuhan, ibas kerina dampar kegeluhena Bapa, ibas pendahinna, mungkin ibas perkuliahan tah studina, bagi pe ibas keluargana Tuhan. Kam si lalap berikan keriahan ukur ras kesehatan keman bana Bapa. Tertutup kape kami Tuhan, karena kondisi Doni secara umum, ras pe Indonesia secara khusus Tuhan, si Gundari enda, go idah kami Tuhan, COVID sudah mulai menurun Bapa. Go mulai bebas kami beraktivitas Tuhan. Katakan bujur kami man bandu Tuhan, karena itu kami Tuhan, karena itu kami Tuhan. Enda kerina lah terlepas arah pasu-pasu undu. Tapi tetap ajari kami Tuhan, khususnya kami si pulung ijenda, entah pesi i rumah, anak-anak undu si teman kam, guna banci kami tetap menjaga kesehatan kami, labu kami mekarus, labu kami nganggap enteng Tuhan, tetap ijaga kami sesuai ras protokol kesehatan si anjurkan pemerintah kami. Karena penyebaran virus simbaru pe, karena hepatitis man anak-anak, enda pe totokan kami Tuhan, pasu-pasu undu kerina peneliti, entah pe dokter, entah pe pegawai kesehatan Tuhan, si muat bagin, gelah dat lah kai masalahna Tuhan, gelah dat, gelah si teh gua merekan solusina Tuhan. Gelah ulamin enda jadi masalah si galang Tuhan, terutama Indonesia enda Bapa. Retoto kami Tuhan, enda kerina lah pulah arah kuasandu Tuhan. Enda mtoto kami Bapa, ampunin du salah dosa kami Bapa, karena kami reh arah anak du Yesus Kristus singgeluh Tuhan kami. Amin. Perpulungan, mari kita tedis. Seh kita ku perpadanan mandibata. Tuhan, enggo bebaskan manusia ibas iketan perbeben nari. Idilona kita gelah tetap menjaga kemerdekaan singgo ijujur kena. Thank you.
Tuhan tetap setia jagai kegeluhan anak-anakna. Ia negu dengan mencukupi keperluan geluh kalak sir kemalangan manbana. Mari si puji Tuhan ibas keleng Athena ras kesetiaan naman banta arahan dendenta kitab menden nomor 303 ayat sadaras 2. Cukup baswari senda enda alami salah kami bagi ini alami kami salah kalah empat kami olah min kami babai kam kubas percubaan tapi olangilah kami dur silat nari sebab kam kap semada kini rajan ras kuasa ras kemuliaan sin dekah-dekahna amin. Berkatlah alu mejuah-juah janah saksikanlah pembebasan si inggo si alokan ibas di bata nari jenari alokenlah pasu-pasuna. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kita. Siang ayo di bata arsinasal iba bonta. Janah melias Athena ngenahan kita. Itatap di bataku kita. Janah malam ateta ibahanna. Amin. Ya, kebaktian tanggodung, mari kita rasa-rasa toto.
Bapa di surga, Allah kami yang baik, dahsyat luar biasa, ngatakan bujur kami membantu Tuhan, sebab kebaktian kami enggor dalan alumuhuli, meriah ukur kami malam mati kami, sebab itah kami kamli di tengah-tengah kami, guna babai kusimuhuli. Tuhan, enggau bagikan kami katandu, maka berkatindu deteser kami si enggau mereken, enggau si enggau mereken katandu man kami, berkatindu deteser kami enda, berikan doya kejauh-jauhan, tetap kesehatan diberikan du, berkatin du dalam segala hal, bagai pe Tuhan sinti sinari sirang mulih kami bas ingan dan enda nari, tetap ipasu-pasu du kami, tetap itugu-tugu du kami, belah banci kami seh ke rumah kami, skala-skala alumriah ukur, ras resembah terus menbandu. Bujur Tuhan, enda matato kami sigen enda, indeskan kami menbandur, kelang-kelangkan Yesus Kristus Tuhan kami singgelu. Amin. Ya, amin. Sopelengah kita kudul, si salaman kita tapi salam bagi saja ya, artinya gelah ngujumpa kita. Dari mulai kari jenenari, bagi biasa, gelah si mulai lalap bas kebak tinta. Musik lagu singer, lagu yang terakhir tadi aja. Ya, mari pak, mulai pas saja pak, jenenari pak. Ya.